Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit. Reason my code and me. Untuk pembuatan bus janur, di sini kita membutuhkan bahan kuning telur, gula pasir, cake emulsi. Untuk bahan penutup nanti kita membutuhkan buttercream yang nanti kita campurkan dengan coklat pasta. Untuk pembuatan hiasan nanti kita akan membuat mereng dengan membutuhkan gula bubuk dan putih telur. Ya. Oke. Pertama, di sini kita akan kocok terlebih dahulu yaitu kuning telur. Kita akan kocok terlebih dahulu hingga mengental. Nah, ini dia sudah mulai kaku, sudah mulai mengental. Kita matikan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita sisihkan. Kita mengocok untuk butter supaya nampak lembut. Oke, sekarang kita mulai masukkan bahan kering ke dalam campuran telur. Kita gabungkan. Sambil mengaduk, kita boleh masukkan coklat pasta secukupnya. Kemudian kita masukkan butter yang sudah dikocok. Oke, setelah tercampur rata, kita tuang ke dalam loyang. Nanti kita akan panggang dengan suhu 180, kurang lebih membutuhkan waktu 20 hingga 22 menit. Nah, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu untuk pembuatan mereng. Di sini kita masukkan putih telur terlebih dahulu. Kemudian kita kocok dia setengah mengembang. Nah, setelah dia setengah mengembang, kita masukkan gula bubuk sedikit demi sedikit. Oke, cukup seperti ini. Kemudian nanti kita masukkan dalam contong plastik atau piping bag. Nah, kita cetak di atas silpat seperti ini, membentuk sebuah jamur. Oke, kita siapkan dalam dua tempat dengan bentuk yang berbeda. Yang nantinya kita akan angin-anginkan terlebih dahulu hingga dia cukup kering, baru nanti kita panggang dengan suhu 80 hingga 100. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia adonan roll cake untuk bus danul sudah jadi. Sekarang kita lepaskan dulu dari cetakan. Oke. Kemudian kita isikan dengan buttercream di sisi dalamnya. Bungkus, kita gulung. Kita siapkan cake bottom atau tatakan kue, seberapa panjang cake yang ingin kita potong supaya dia tidak terjatuh. Kita membentuk dari batang pohon seperti ini.
tutup dengan buttercream searah dengan arah dahannya. Oke, kemudian untuk membentuk motif kayu, kita menggunakan garpu. Kita bentuk seperti serat kayu. Oke. Nah, untuk menampilkan kesan bahwa pohon ini sudah tua, maka kita bisa tancapkan hiasan dari mereng ini atau scampis, yaitu membuat bentuk jamur. Nah, ini dia Bus Danu. Majapahit.